kedinginan ya. Emang sih hawanya lagi dingin banget deh. Ya udah biar aku yang angetin kamu ya. Aku akan selalu mengikuti ritual Bunda Ratu. Baiklah. Tapi kau harus memberikan ritual kepadaku. Akan aku jadikan dia selir utama. Enggak, Bunda Ratu. Enggak. Aku enggak akan memberikan Mas Ridwan kepada Bunda Ratu. Karena aku ingin memiliki dia seutuhnya. Kalau begitu, serahkan ibumu kepadaku untuk kujadikan tumbal. Enggak. Enggak akan pernah. Aku enggak akan pernah memberikan ibuku. Terserah. Tadi ada apa ya? Gak kenapa-kenapa kok, Mas. Kamu masih kedinginan ya? Yaudah, biar aku angetin lagi ya. Mas Ridwan. Mas lihat sendiri kan? Hati istri mana yang gak sakit hati lihat suaminya pelukan sama cewek lain, Mas? Kamu yang sabar dong. Allah tuh gak tidur. Allah tuh pasti nolong kamu dalam menyelesaikan masalah rumah tangga kamu. Tapi kok Mas merasa ada yang aneh sama Ridwan ya? Dia bukan Ridwan yang saya kenal dulu. Gak bisa percaya sama kamu.
dan aku mau kita pisah. Kalau kamu mau balik sama Eli, silakan. Aku udah gak peduli. Arum, kamu pikirkan lagi ya. Suami kamu itu udah berulang kali datang ke sini sudah menjelaskan semuanya. Apa kamu gak sayang sama rumah tangga kamu? Kalian itu udah berjanji di depan Allah untuk sehidup semati. Aku tuh masih sakit hati sama Eli, Mas. Dia yang udah buat aku keguguran. Setelah dia buat anak aku meninggal, sekarang suami aku diambil sama dia. Aku udah capek kayak gini, aku udah gak tahan lagi, Mas. Sebenarnya saya penasaran sama si Eli dan Bunda Ratu Kidul itu yang kamu ceritakan. Sekarang kamu antarkan saya ke tempat Eli ya. Ya, ayo, boleh, Mas. Biar Arum percaya sama saya. Ayo, Mas. Bu! Ibu! Bu! Pasti Bunda Ratu marah karena aku menggagali rencananya. Kembalilah ke api, yang dari laut, kembalilah ke laut. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhu sinatu wa la nawm. Ma fis samawati wa ma fil ardhi man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi idznihi. Yahya ma baina aydihim. Wa la yuhituna bi syai'in
cepat sembuh ya nak. Ibu kangen sama Eli yang dulu, yang ceria. Ibu kangen bisa ngobrol lagi kayak dulu sama Eli nak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini saya bawa kerudung buat Eli. Tolong dipakaikan ya. Ya Allah, terima kasih ya. Sudah ikhlas maafin Eli, Bu. Dan aku sangat berharap tidak ada lagi yang namanya kesalahpahaman. Dan semoga aja Eli bisa cepat normal seperti dulu. Ya Allah, terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Eli. 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 Nak, ibu. Ibu. Ibu maafin Eli, ibu. Alhamdulillah. Ibu maafin Eli, ibu udah berbuat jahat sama ibu. Dan istri aku pun juga udah maafin kamu. Iya, Eli. Aku udah ikhlas maafin kamu. Dan insya Allah udah gak ada dendam lagi di antara kita berdua ya. Makasih ya. Haikal, makasih ya kamu udah nolongin aku. Iya, sama-sama, Eli. Dan kedepannya kamu pun lebih istiqomah dalam menjalani kehidupanmu yang baru. Dan kamu jangan sia-siakan kehidupanmu yang baru ini. Dan selalu berdoa kepada Allah. Akhirnya anak ibu yang hilang sekarang sudah kembali. Eli yang dulu ceria.